Tak banyak terdengar kabarnya, tak banyak yang mengenal juga namanya. Akan tetapi secara tiba-tiba pemain muda asal Indonesia ini sukses menembus kompetisi Liga Spanyol. Dia mencerminkan sebagai pemain yang ingin menerima tantangan dan terus belajar agar lebih maju dengan menimba ilmu di luar negeri dan tidak tergiur dengan gaji besar di sepak bola dalam negeri, juga tidak terlena di zona nyaman. Dia adalah Ilham Yuda, pemain berusia 19 tahun tersebut sukses menjadi bagian dari salah satu klub Liga Spanyol. Ilham tergabung bersama Sidi Setense, klub yang saat ini masih berjuang di divisi 5 Liga Spanyol itu bisa menjadi batu loncatan baginya. Sebab sebelumnya Ilham bermain dengan klub divisi 6 dan sekarang naik ke divisi 5, jelas ini adalah peningkatan level yang terlihat nyata. Lalu seperti apa klub Sidi Setense tersebut? Bagi publik Indonesia mungkin kurang mengenal nama tersebut. Akan tetapi di sepak bola Spanyol, tim ini cukup banyak membantu para pemain muda berkembang. Dan Ilham bisa menjadi salah satu pemain yang berkesempatan besar untuk terus berkarir di Spanyol, meski bertahap dari divisi terbawah terlebih dahulu. Berkaca pada Elkan Bagot, lihat bagaimana dia meniti karirnya dengan terus-menerus berada di satu negara, yakni Inggris, sampai pada akhirnya dia bisa menjadi salah satu pemain di Ipswich Town dengan status dipermanenkan. Walau sekarang sedang dipinjamkan ke Gillingham, namun itu adalah sebagai cara mendapatkan menit bermain untuknya, apalagi di tim itu dia juga bisa mendapatkan starter. Nah, klub Deportivo Lestense ini adalah tim sepak bola Spanyol yang berbasis di Loseta, Mallorca, komunitas otonom kepulauan Balearic. Didirikan pada tahun 1944, mereka bermain di Tercera División, grup 11, mengadakan pertandingan kandang di Estadio Municipal de Loseta. Melihat pada performa tim satu ini bisa dibilang cukup bagus, dan bukan tidak mungkin kedepannya mereka bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan Ilham Yuda yang bisa mengangkat tim ini lebih baik lagi. Dan kisah sukses Elkan Bagot di Inggris semoga bisa dilakukan Ilham Yuda di Spanyol.